Combrang, katanya enak dimakan. Ini buah kecombrang. Inilah batang kecombrang bersama bunganya. Yang menurut informasi yang kami dapatkan itu untuk bangsawan itu yang dimakan adalah bunganya, tapi untuk rakyat jelata bahkan batang-batangnya bisa dimakan. Untuk area di kawasan Bengkulu dan juga mana begitu. Ini kecombrang enak dimakan nih buahnya. Informasi yang kami dapatkan untuk area di Sumatera memang banyak warga suka makan dengan itu kecombrang tersebut. Ini namanya buah kecombrang. Kalau bangsawan itu yang dimakan ini bunga-bunganya ini. Tapi bagi rakyat jelata di Bengkulu, ini batangnya ini juga dimasak dan dimakan enak. Namanya batang kecombrang. Batang kecombrang. Ini wujud batangnya seperti ini. Batang kecombrang. Kalau di Bengkulu yang di untuk bangsawan itu yang dimakan bunganya ini. Bunga-bunganya itu. Tapi untuk rakyat jelata itu batang-batangnya gini juga dimasak. Enak dimakan. Cara masak kecombrang biasanya dicampur dengan ikan air, bisa air laut maupun air tawar. Begitu informasi yang kami dapatkan dari kawasan Bengkulu. Kami berburu di tengah hutan. Kecombrang. Kecombrang. Informasi yang kami dapatkan juga katanya di area Bengkulu itu jarang sampai ada tumbuh bunganya. Baru tunas sudah pada dimasak sehingga tidak sempat ada bunganya seperti ini. Ya, begitu. Terima kasih. Silakan mencobanya ataupun datang ke area Jogja bagian barat. Arigato gozaimasu.